Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ustaz Zalim. Okey, hari ni alhamdulillah. Okey, ini antara apa dia ni? Bag Andalusia. Okey. Apa yang ada dalam bag ni? Cuba teka. Okey, tadi kita sibuk dengan kerja documentation. Tapi ada hamba Allah yang alhamdulillah, apabila Ustazah suara kan, ada hamba Allah, kiranya orang kata saudara Islam kita yang bekerja di Malaysia dan akan balik ke Indonesia di tanah Jawa, suara kan pada Ustazah. Dia kata, Ustazah, ada dek siapa-siapa yang orang kata jubah ke atau baju-baju ke hak yang dah memang yang kata tak mau pakai dah, ataupun nak buang ke, ataupun nak bagi siapa-siapa ke. Sebenarnya Sosa duduk dalam plan nak bagi pakaian-pakaian yang terpakai yang masih elok lagi dan boleh dipakai dekat Kemboja. Selalunya kita akan serahkan dekat hak yang mana nak buat korban di Kemboja, kita akan kirimkan sekali untuk baju-baju yang boleh dipakai. Jadi ni orang kata masa Ustazah rawat untuk bekam, ada seorang jemaah ni yang datang buat rawatan, dia dengar, dia kata ada apa ni, orang yang nakkan baju-baju yang terpakai yang masih elok. Entahlah apa yang membuatkan Allah detik hati dia, dia kata dia nak menyumbang. Jadi sampailah dia hari ni hantarkan pakaian itu. Yang lagi istimewanya tu dia satu beg benar yang hantar. Okey, kata beg ni macam mana? Dia kata tak apalah, dengan beg-beg dia sedekah. Ha, tu dia rezekilah untuk si penerima itu nanti. Jom kita tengok apa yang ada. Apa yang ada? Ini antara pakaian-pakaian terpakai yang diberikan oleh beliau. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Kak Fazilah kita yang sudi untuk menyumbang pakaian anak daranya. Katanya 3 orang anak dara dia. Tu dia pakaian yang dia bagi. Masya Allah, molek-molek cantik-cantik lagi ni. Oh, seronoklah ni kalau kata diterima. Memang dia nak sangat. Okey, hak yang Sazah belum bagi lagi. Nak kena bawa pergi lobi dulu. Semua ada dalam 60 kg. 60 kg. Ni pun dah dalam berapa kg ni. Okey, sebentar lagi kita akan contact untuk Kak Yati kita tu. Dia orang Indonesia yang mana orang kata dia dah memang bertanyakan sangat. Alhamdulillah, orang kata niat murni dia tu Allah bukakan hamba-hambanya untuk sama-sama menyumbang. Jadi insyaAllah kepada anda yang ada pakaian-pakaian yang masih molek, comel, tak ada siapa nak pakai tu, jom kita sumbang kat saudara Islam kita yang memang memerlukan. Jadinya orang kata okey, ini adalah sebahagiannya. Okey, jadi mudah-mudahan kepada para penyumbang yang sudi menyumbang, untuk kita berikan kepada yang memerlukan. Terima kasihlah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah limpahkan lagi rezeki kepada hamba-hambanya yang bermurah hati untuk menyumbang. Okey? Jangan lupa subscribe channel Ustazah, like dan share. Ada lagi kat dalam tu yang mana hamba-hamba Allah yang memerlukan sumbangan. Jangan lupa nantikan video-video mereka dan cubalah bantu saudara Islam kita ni yang memerlukan. Okey, itu sahaja. Okey, di luar sana gelap. Okey, kilat pun panas memanah. Mungkin sat lagi nak hujan lebat. Sat lagi kita akan call kot tu untuk dia terima hal benda yang hamba Allah dah sumbangkan tu. Jadi kita serahkan pada dia. Nanti kita sambung lagi, no.
Assalamualaikum.